Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat berjumpa kembali. Saya Toiron 84. Jadi di kesempatan hari ini saya mau melihat sarang burung kutilang. Sarangnya agak jauh sih dari sini. Dan saya saat ini berada di area persawahan. Dan kondisi hari ini juga lagi hujan guys. Setelah nanti hujan sudah reda, langsung saja saya akan OTW menuju sarang burung kutilang. Jadi saya berada di dalam gubuk untuk berteduh guys, karena masih hujan sih. Kalau mau pergi ke tempatnya juga tunggu hujan habis dulu baru kita pergi ke sarang burung. Oke, terima kasih sudah menonton. Kalian lihat itu ada induknya yang lagi ngasih makan anaknya. Oke, kita coba dekati guys. Oke guys, jadi saya sudah sampai di lokasi. Tepat sarangnya itu di pinggir jalan sini ya, di belakang ini di pohon jati. Dan sarangnya ini cukup rendah sekali. Tadi sempat terlihat itu induk burung kutilang. Nanti saya coba untuk saya cek. Jadi sarangnya itu di sebelah sini dekat saja. Sarangnya juga nggak terlalu tinggi sih, dan pas di pinggir jalan sini guys. Ini jalan, kalian lihat. Ini pohonnya, pohon jati yang ada sarang burung kutilangnya. Nanti saya coba untuk saya cek. Anak burungnya tadi sempat saya lihat ada induknya yang lagi ngasih makan guys. Jadi itu sarangnya. Sarangnya ini juga nggak tinggi-tinggi amat. Kalian lihat ini. Ini rantingnya dan pohonnya cuma segini saja. Ini. Dan ini berada di pinggir jalan. Oke, jadi sudah siap. Jadi ini tongsi saya sudah saya ikat. Tinggal kita arahkan ke sarang. Mudah-mudahan nanti sampai. Kalau kita lihat ini sarangnya juga nggak terlalu tinggi. Mungkin 3 meter lebih saja. Dan saya punya ranting juga. Sudah ada 2 meter lebih guys. Tambah dengan tongsi saya. Oke, kita coba cek sarang burungnya.
Oke guys, jadi saya coba, saya tolak saja pakai ranting. Enggak saya panjat. Enggak saya panjat guys, karena ini sarangnya rendah. Enggak terlalu tinggi dan sarangnya juga di ujung ranting. Jadi saya tolak pakai kayu. Nah, sudah siapkan ini kayunya. Oke guys, jadi sarangnya sudah saya dapatkan. Ternyata di dalam sarang ada 2 ekor anak burung kutilang. Ini. Dan tadi saya coba, saya tolak saja pakai ranting. Wow, induknya ini ramai sekali. Dan saya sudah berhasil untuk mendapatkan sarang dan anaknya guys. Ini. Tadi saya menggunakan ini guys, kayu. Kayunya saya kasih tajam di sini biar biar bisa menusuk sarangnya guys. Tadi saya tusuk bagian tepinya di sini, bisa terangkat dan bisa saya ambil sarang burungnya. Dan terdapat 2 ekor anak burung kutilang. Anaknya sudah pas sekali untuk dirawat. Nah, ini ada 2 ekor. Nah, kalian lihat, ini anak burung kutilang yang ukurannya sudah besar sekali. Nah, ini mungkin 1 minggu lagi sudah pergi meninggalkan sarang. Jadi ini ukuran pas sekali untuk dirawat. Nanti saya coba untuk saya rawat burung kutilang guys. Jadi sarangnya sudah saya bawa, nanti ini bakal saya rawat. Dan posisi sarangnya juga nggak jauh dari jalan guys. Jadi di tepi jalan. Mungkin kalau nggak saya ambil, mungkin juga diambil orang lain. Jadi saya coba untuk saya ambil dan saya rawat. Saya juga pengen punya rawatan burung kutilang. Oke, jadi video hari ini saya akhiri. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.